Berkata Imam Al-Jauzi, terkadang belum terkabulkannya doa merupakan kemaslahatan. Sedangkan terkabulkannya doa secara cepat justru merupakan keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba senantiasa dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa dan berkata, saya telah berdoa tetapi tak kunjung dikabulkan. Imam Al-Jauzi juga berkata tentang hikmah belum dikabulkannya doa. Telah tetap berdasarkan dalil-dalil yang pasti bahwa Allah Maha Bijaksana. Barangkali engkau memandang sesuatu sebagai maslahat untuk dirimu, sementara hikmah Allah memandang bahaya bagimu. Terkadang manusia tidak mampu menjangkau hikmah Allah, sebagaimana tindakan dokter yang secara lahiriah menyakiti pasien, padahal tujuannya adalah menyembuhkan pasien. Saidul Khatir.